Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tidak mengambil foto, dan kepada para hadirin yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
menyanyikan lagu Mars Mamadia, dibawakan oleh tim paduan suara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Summa
Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Bakri MA, yang sama-sama kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Agus Suradika MPD selaku Ketua PGRI DKI Jakarta, yang sama-sama kami hormati, Bapak Dr. Iswan MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Ibu anggota Senat Fakultas Ilmu Pendidikan, dan yang berbahagia orang tua dari peserta angkat sumpah profesi guru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga yang berbahagia tentunya para peserta angkat sumpah profesi guru. Marilah sama-sama kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan rahmat dan kurnia-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, berkat rahmat juga kita diberikan kesehatan dan kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Perlu kami sampaikan dan laporkan kepada Bapak Rektor UMJ bahwa pada hari ini Fakultas Ilmu Pendidikan melaksanakan angkat sumpah sebanyak 24 peserta. Dan alhamdulillah berkat rahmat, karunia dan kerja keras dari para mahasiswa pada tahun ini lulus 100%. Proses ujian pengetahuan atau UKMPPD bukan persoalan yang mudah. Alhamdulillah kerja keras, perjuangan, dedikasi yang saya yakin dengan penuh keringat dan air mata yang dilaksanakan dan dilakukan oleh peserta PPD selama 1 tahun sampai hari ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu ini semua tidak terlepas dari support Bapak Rektor kita yang telah memberikan fasilitas training center untuk memberikan kesempatan pada para mahasiswa PPD untuk fokus belajar. Dan alhamdulillah berkat proses kerjasama semua pihak, berkat proses perjuangan yang luar biasa, kita bisa memberikan dan membuktikan kepada bangsa dan negara bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia. Oleh karena itu, mungkin keberanian dari Fakultas Ilmu Pendidikan untuk melaksanakan angkat sumpah yang memposisikan profesi guru adalah profesi yang mulia, seperti halnya profesi dokter dilaksanakan adanya angkat sumpah. Kami juga profesi guru di Universitas Muhammadiyah kami laksanakan angkat sumpah. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Agus Suradika untuk melaksanakan angkat sumpah kepada lulusan-lulusan profesi guru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan dengan melaksanakan angkat sumpah terasa hikmat dan terasanya bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia, profesi yang akan mencerdaskan bangsa dan negara ini. Dan tentunya kami juga mohon terima kasih banyak kepada orang tua yang telah memberikan kesempatan dan melepaskan anak-anaknya yang tetap terus berdoa untuk anak-anaknya berjuang, sehingga alhamdulillah ananda-ananda kita bisa menyelesaikan studinya dengan baik dengan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah dengan 24, meskipun mereka belum menerima sertifikasi pendidik, tetapi mereka sudah langsung diangkat dari 24, 7 orang menjadi ASN. Kita bisa berikan aplaus untuk semangat mereka. Dan pada hari ini juga kami akan langsung menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta PPG yang akan diangkat sumpah. Mudah-mudahan dengan proses mengangkat sumpah, teman-teman bisa melaksanakan tugas selaku guru profesional dan berdedikasi untuk bangsa dan negara. Ada di bahu kita bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah dalam mengemban amanah
sebagai guru profesional. Demikian sambutan dan laporan dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf apabila selama memberikan pelayanan kepada teman-teman ada kekurangan. Selamat jalan, jangan lupakan alma mater Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Usahakan selalu ada di hati, meskipun kita jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Selamat jalan, selamat berjumpa kepada orang tua. Sampaikan salam saya kepada orang tua yang belum sampai, yang tidak sampai di sini. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Herina Bahar M.A. atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu Angkat Sumpah Guru, Program Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipimpin oleh Ketua PGRI DKI Jakarta, Profesor Dr. Agus Suradika, M.Pd. Kepada Profesor Dr. Agus Suradika, kami persilakan. Semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila.
mencapai kedewasaannya, guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara, sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia, yang bermoral dan berakhlak mulia. 7. 7. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan. 9. Bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Bahwa saya akan menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh
Dulu profesi guru itu dipilih oleh orang karena yang bersangkutan tidak mampu berkompetisi di profesi lain. Setelah tidak bisa jadi apa-apa, baru pilihannya jadi guru. Itu cerita filantropi charity pada masa lalu. Sekarang guru adalah kaum terdidik yang profesional, dipersiapkan memang betul-betul untuk menjadi guru, bukan karena terpaksa menjadi guru. Ada cerita lama, karena guru tidak menjanjikan. Jadi kalau ada orang tua mantunya guru itu, kalau ditanya, mantu ibu kerjanya di mana? Wawannya pelan. Bahkan kalau ada anak yang nakal itu, punya anak garis nakal, oh saya kamu, kalau nakal itu saya kawinkan dengan guru. Jadi kawin guru harus sebuah hukuman. Tapi sekarang, alhamdulillah, guru jadi pilihan. Karena apa? Karena guru sudah berkembang besar, menjadi betul-betul sebuah profesi. Dan karena yang merupakan sebuah profesi, maka implikasi lainnya secara otomatis diperoleh karena keprofesionalan tersebut. Oleh karenanya pemerintah mengalokasikan cukup banyak dana untuk pendidikan, termasuk di dalamnya adalah sertifikasi guru. Juga tentu saja Bapak Ibu dosen. Guru-guru yang sudah tersertifikasi otomatis yang mendapat tunjangan sertifikasi guru, yang jumlahnya ya cukup lama untuk hidup sederhana. Karena menjadi guru tidak akan bisa kaya, saya ingin sampaikan pada hari ini. Guru itu miskin harta kaya bumi. Jadi harta kita tidak punya, percayalah guru itu yang paling sehat. Jadi hamba Allah di dunia ini yang fisikly sepaksa itu bukan orang raga, adalah para guru. Guru-guru yang ikhlas. Walaupun badan yang gemuk tidak akan pernah menyakiti. Karena gemuknya bukan seperti guru bukan. Bukan. Jadi walaupun kamu tidak ada kenapa-kenapa. Dan kabarnya dari surga sana, bahwa nanti yang pertama kali baru surga itu para guru. Nah, Pak Ketua Kota kan ada guru besar, ada guru di sana, ada guru besar. Nah, saya karena mengurus PKI ini, mengurusi guru, jadi saya ngumpulin di surga kedua. Nah, teman-teman Bapak Ibu, terutama di pekerjaan profesi sebagai guru. Kalau di DKI Jakarta, guru itu sudah sejahtera yang PNS. Karena tunjangan kinerjanya itu sudah di atas, jauh di atas kebutuhan hidup minimal. Kalau di DKI Jakarta, itu tunjangan kinerja daerahnya yang golongan 4D bisa sampai dulu pada saat saya masih di kepegawaian PNS terendah, guru itu 8,9 juta di luar gaji. Gaji kira-kira kalau dia berumur 3A, 3, sekian. Kira-kira 12 juta. Itu udah cukup. Cukup kan? Saya itu aja cukup kok kalau 12 juta. Kemarin saya bicara di sebuah guru dulu, saya tanya, Bapak Ibu guru berapa pendapatannya? Ini guru di swasta. Ada yang bilang, Pak, saya dapat 800 sebulan. Dengan tambahan dari Pemda DKI, kurang lebih 500 jadi 1,3. Cukup nggak? Ya cukup kan katanya. Saya juga bingung, kok 1,3 juta bisa cukup padahal angka ya, apa namanya UMB kita 3,9, sorry. Jadi upah minimum provinsi itu atau bisa dibayar 3,9. Tapi guru dengan 1,3 bisa hidup layak. Pertanyaannya, kenapa mereka itu layak? Pertama karena keikhlasan. Jadi kalau jadi guru, jangan tanya dapat uang berapa. Itu urusan Allah. Gaji kita bisa kecil, tapi Allah berikan kesehatan. Allah berikan
rezeki dari Allah yang tahan juga dengan layak rezeki. Saya menjadi guru sejak umur 27 tahun, tahun 89, ya, sedikit tua lebih kalian. Dengan ada 22 ya. Ada yang 27? 7 tangan? Nggak ada, tetap semua di bawah 27 kan? Ada yang ada 27? Mana-mana? Oh, tapi tampaknya 22 ya. Jadi kalau guru gitu wajib, umur 27 tapi performnya itu 22 tahun gitu ya. Jadi karena begitu ikhlasnya dalam, percaya deh, profesi yang membuat kita satu meter dari guru. Saya masih punya guru SD saya itu, sekarang masih di luar. Dan setiap tahun masih dikunjungi pagi kita buat lebaran. Itu sesuai janjinya yang ada di bawah kita menghormati para guru-guru kita. Jadi waktu sudah keluar dari BMJ, yang lupa dengan Pak Iswa, Pak Rektor, itu dari guru-guru kita yang harus kita hormati. Kalau dari dia, ini wesel ke sini. Baik, itu bercanda. Itu pasti bercanda. Kalau benar yang apa-apa, itu bercanda pasti ya. Pasti berdua. Nah, yang terakhir, saya ingin menggambarkan bagaimana guru sekarang dan guru zaman dulu. Dulu, waktu kita masih kecil, kalau berjaya sama guru, sampai rumah kita ada rumah kita. Malah tadi saya berjaya sama guru, rumah kita akan berjaya. Terang aja, kampungnya si Natal. Itu zaman guru. Tapi zaman sekarang, yang coba-coba punya teringat pasti dibilang kekerasan terhadap anak. Itu yang pertama. Jadi sekarang jadi guru itu lebih susah, karena kalau dulu di Jawa itu hukuman dia bisa orang tua. Zaman sekarang menjewer dia sebagai sebuah hukuman, melanggar hak asasi anak. Belum lagi kalau nanti kita berhadapan dengan anak-anak yang betul-betul super nakal. Saya pernah menjadi pemajelis pendidikan di Muhammadiyah. Di mau sana, itu ada guru yang dilaporkan ke polisi. Ya Allah, saya berbeda-beda yang kecil. Dilaporkan ke polisi oleh orang tua bule. Tapi saya kira, ya kalau bapak mau lapor ke polisi, anak bapak saya kembalikan. Karena hal itu sudah tidak ada kesepahaman antara orang tua dan sekolah. Silakan dari sekolah, lain. Silakan guru saya, bapak lapor ke polisi dan saya akan membela. Ternyata tidak jadi. Tapi apa yang saya katakan, masyarakat sekarang sudah berubah. Dunia sudah berubah. Oleh karenanya, saya ingin sampaikan kepada anak-anak sekalian, ketika nanti masuk di ruang kelas, harus memiliki inovasi dan keterampilan memanage, mengelola risiko. Karena kalau guru itu guru di kelas tapi tidak ada risiko. Sekarang guru di kelas banyak sekali risiko. Karena memang dunia berubah, kalau guru dia punya administrasi gitu ya. Situasi sosial dipandang sebagai sesuatu yang statis. Sekarang ilmunya manajemen berkembang. Situasi sosial sudah turbulen. Karena ada turbulensi sosial, dinamikanya berbeda cepat, maka di situ ada risiko. Maka ilmu ekonomi manajemen belajar manajemen risiko, ilmu administrasi tidak belajar. Maka manajemen kelas itu sekarang menjadi penting dan pelajari banyak mengenai kelas, karena risiko ada risiko. Risiko menggunakan dari pendapatan, risiko berurusan dengan orang tua, risiko dan itu konsekuensi lebih dari sebuah profesi. Oleh karenanya terus belajar, terus menggali ilmu, ciptakan kompetensi sosial yang tinggi. Jadi bukan hanya kompetensi pedagogis dan kompetensi lain, tapi social competence yang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan lingkungan di luar sekolah. Mudah-mudahan semua menjadi guru-guru profesional yang sudah PNS, berapa? Yang kejutan yang sudah PNS. Yang belum? Yang lain belum. Nah, beda antara guru PNS dengan guru bukan PNS cuma kalau nyanyi aja ya. Jadi karena kalau guru yang PNS itu
di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu ya. Itu kalau dulu yang udah PNS. Kalau udah belum PNS, maju tak betah membela yang ini. Status PNS, bukan PNS itu cuma status. Di surga nanti mereka tidak nanya kamu PNS atau bukan. Jangan-jangan kamu PNS ya, kamu belakangan maksudnya. Apapun status kita PNS, bukan PNS, tetap semangat menjadi guru. Saya ingin ada menyampaikan yel-yel PDKT. Kalau saya bilang hidup guru, tangan di kepala, hidup. Hidup PDKT, hidup. Solidaritas, yes, buat apa? Karena banyak PDKT. Hidup guru. Yang pertama, Ahmad Eko Budiono, tempat tanggal lahir Kudus 20 Mei 1991. Nama ayah Abdul Kamal, nama ibu Susianti, hobi sepak bola, futsal dan kibar. Cita-cita membahagiakan orang tua dan bahagia dunia akhirat. Amin. Yang kedua, untuk bersiap-siap. Selanjutnya, Anissa Ismawandari,
profesional. Selanjutnya, Aisa Yuli Utami, tempat kelahiran Klaten, 6 Juli 1996. Nama ayah Daman, nama ibu Supardi. Hobi membaca. Cita-cita guru. Mahmud Nursa, tempat tanggal lahir Pati,
8 November 1995. Nama ayah Priyo. Nama ibu Fatona. Hobi membaca, mendengarkan sholawat dan jalan-jalan. Cita-cita menjadi hamba Allah yang diridhoi. Selanjutnya Rafika Dian Rahmawati. Tepat tanggal lahir Kebumen 13 September 1994. Nama ayah Soedin. Nama ibu Siti Sobia. Hobi make and craft. Cita-cita dosen. Selanjutnya Tria Rana Lestari. Tepat tanggal lahir Banyumas 17 Juli 1995. Nama ayah Sunaso. Nama ibu Yuli Asuti. Hobi membaca dan nonton film. Cita-cita guru. Selanjutnya Ulfa Soleha. Tepat tanggal lahir Gelora 14 Mei 1996. Nama ayah Sucipto. Nama ibu Sutati. Hobi traveling, foto dan nyanyi. Cita-cita jalan-jalan keliling dunia. Amin. Selanjutnya Yazid Firdiawan. Tepat tanggal lahir Wonosobo 4 Juli 1995. Nama ayah Rahmat. Nama ibu Sofia. Hobi bermain game. Cita-cita guru. Dan yang terakhir Yovita Atik Priyata. Tepat tanggal lahir Tegal 23 Desember 1994. Nama ayah Saproi. Nama ibu Muslika. Hobi bulu tangkis. Cita-cita guru. Marilah kita bersama berikan tepuk tangan kepada seluruh peserta Sumpah Kedua. Kami ucapkan selamat kepada para peserta akad Sumpah Profesi Guru Kedua. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi bangsa dan bangsa. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Haji Saiful Bahri SHM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat se-CGRI, saya mewakili Profesor Dr. Dinda, dekan dan hadirin yang berbahagia. Kita telah menyaksikan akad sumpah profesi guru. Mengapa guru di akad sumpahnya? Sebab begitu pentingnya profesi ini. Semula profesi sarjana yang di akad sumpahnya adalah kedokteran. Kemudian keperawatan, kebidanan, profesi kesehatan, dan sekarang adalah profesi guru. Ditambah dengan profesi yang lain yang accounting dan advokat. Sedangkan sarjana ekonomi tidak diangkat sumpahnya. Itulah soal yang mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk. Diharapkan dengan diangkat sumpahnya guru ini, mulai sebuah peradaban baru, ingin membangun Indonesia sebagai guru profesional.
pendidikan dasar, pendidikan moral, pendidikan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan kepada siswa, lalu mereka bersiap untuk masuk ke dunia perguruan tinggi. Di dunia perguruan tinggi juga disambut oleh guru yang namanya dosen. Nah, kemudian dosen-dosen inilah juga sama dengan semangat guru ini untuk bisa membawa kemajuan bangsa dan negara ini. Sebagaimana yang digambarkan, guru adalah profesi yang masih di belakang dibandingkan dengan profesi lain dari segi finansial. Tetapi sesungguhnya seluruh profesi-profesi atau sarjana-sarjana memang kalau dilihat dari segi finansial sangat tidak berarti. Karena itulah perlu dipikirkan oleh guru profesional yang baru diangkat sumpahnya untuk menjadi guru entrepreneur. Bagaimana cara menjadi guru entrepreneur? Tentu untuk membangun ekonomi itu dimulai dengan sikap-sikap entrepreneur. Ya, mungkin menjadi aktif di anggota koperasi sehingga mendapat penghasilan, atau koperasinya dikembangkan sesuai dengan bidang gurunya. Nah, ini akan mendapatkan kemajuan-kemajuan dan ini adalah sebuah tantangan. Jadi guru tidak lagi menjadi basic pendidikan-pendidikan dasar dan utama, tetapi mengajarkan satu sikap entrepreneur kepada calon lulusannya, dan kemudian gurunya mengembangkan model-model entrepreneur itu yang tentu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi lembaganya, bagi Nusa dan bangsa. Saya kira itu harapan ke depan dan tantangan bagi saudara yang baru bersumpah. Lafal sumpah itu luar biasa beratnya, hampir sama dengan lafal sumpah kebanyakan profesi-profesi pendidikan lainnya. Karena itulah saya ucapkan selamat pada guru-guru muda, teruslah berkarya, tidak berhenti, bercita-cita lebih jauh, tidak hanya untuk bercita-cita untuk makan maupun traveling, ataupun untuk menikah, karena menikah itu bukan cita-cita, tapi sebuah keharusan dan kewajiban. Alhamdulillah. Saya kira demikian hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan hal-hal yang fundamental bagi kita semua, para calon guru dan para dosen, untuk bisa menguatkan posisi keilmuan itu. Karena benar apa yang disampaikan Prof. Agus, saya juga belum tahu, tapi saya menduga juga benar juga bahwa di surga itu memang paling banyak guru, dan yang paling sedikit adalah terutama hakim konstitusi. Sarjana hukum, jaksa, juga polisi juga banyak di neraka. Saya adalah sarjana hukum yang sudah tobat. Ini menjadi dosen. Demikian doanya. Mudah-mudahan kita semuanya berada di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Paduan Suara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Iswan M.Si. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Dr. Endang Sulastri, M.Si. selaku Wakil Rektor 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Mahmudin Sudin, M.A. selaku Wakil Rektor 4. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Haja Heri Abahar, M.A. selaku dekan senior dan sekaligus ketua program PBB. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Dalam Lingkungan UNJ, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi Fakultas Dalam Lingkungan UNJ, dan yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua wali yang saya banggakan tentunya, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Ananda sekalian yang pada hari ini telah dilakukan sumpahnya sebagai guru yang tentunya memang profesional. Profesional saya selalu mengatakan harus baik. Oleh karena itu, proses pendidikan yang 1 tahun ini berjalan dengan baik, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari berbagai dosen yang sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengantarkan anak-anak kita sekalian yang sudah mencapai capaiannya, yaitu pada level 7. Semoga ilmunya bermanfaat, karena setelah mengikuti proses pembelajaran program pendidikan profesi guru ini, tentunya menambah keilmuannya, karena keilmuan pada level 6 tingkat tinggi ini bagi seorang guru ini memang harus kita implementasikan di dalam proses pembelajaran pada tingkat tinggi, yaitu level 3 di sekolah dasar. Oleh karena itu, tentunya dengan pemahaman keilmuan yang sesuai dengan
bidang kompetensinya ini, mudah-mudahan para pendidik menjadi lebih baik, pendidik menjadi lebih profesional, sehingga tentunya secara tidak langsung, secara emosional juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi di hadapan masyarakat, lingkungan maupun tentunya di lingkungan kerja di masing-masing. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang sudah mengantarkan putra putrinya menjadi anak yang mungkin awal dari kesuksesan. Awal kesuksesan ini tidak lepas dari dukungan dan doa orang tua. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua para alumni PBB ini, jangan lupakan nasihat-nasihat orang tua yang sudah mengantarkan dan menjadi orang yang sukses. Tanpa orang tua, tanpa doa dari orang tua, kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, sesukses apapun kalian di tengah masyarakat, harus tetap ingat kepada orang tua. Itu hanya pesan dari kami. Tentunya kami juga mengucapkan selamat jalan untuk menunaikan tugas-tugas negara yang dalam hal ini sebagai pendidik tentunya harus bisa mencerdaskan anak-anak bangsa yang lebih baik lagi untuk masa depan. Oleh karena itu, tugas guru sangat berat. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Prof. Suradika maupun Prof. Saidunaris, paling tidak kita juga harus mengingat kembali karena terima kasih. Ya, memang suka atau tidak suka, kita sudah dipersiapkan sebagai tahun dulu untuk masa depan. Oleh karena itu, kami selalu mendengar juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan orang tua maupun dari peserta didik. Ini tentunya memang sebagai mahasiswa PTG ini memang ditunjuk dari Kemendikbudristek melalui seleksi yang cukup berat. Oleh karena itu, saudara yang dari 24 ini adalah calon-calon guru atau guru yang memang memiliki kapasitas yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengabdi kepada Nusa dan Bangsa. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa, karena seandainya di dalam proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jakarta kalau ada kekurangan, ya mohon ditutupi. Tetapi kalau ada yang baik-baik, jangan diinformasikan kepada yang lain. Tetapi yang baik-baik saja. Dan itu maka sebagai cendrakawan dinamanya sebagai guru profesional, saudara ini tidak harus jangan melupakan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu mungkin barangkali
Bapak Ibu, Wakil Rektor UNJ,
Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada siang hari ini kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah sidang pendidikan ini. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk mengantarkan kita sampai pada hari ini. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita dengan segala impian yang bisa kita tentang masa depan. Karena tanpa pujangan Allah, niscaya yang kita akan mudah sinar terbangun oleh kita menyadari. Kita patut bersyukur atas ketegaran dan pertumbuhan yang Allah sematkan pada diri kita untuk bisa meraih suatu keinginan yang mulia ini. Menjadi insan yang dapat mencerdaskan bangsa sekaligus bisa berkontribusi di negara atau di segala lini kehidupan ini. Atas apa yang dapat kita raih pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili saudara-saudari berdiri di sini untuk menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih yang paling pertama dari kami adalah kepada Bapak Ibu kami beserta keluarga kami yang telah mendukung, memberikan banyak sekali support dan berupa percayaan kepada kita semua melalui bimbingan arahan dan juga sesuatu yang tiada tara yang luar biasa, baik moral juga maupun spirit, yang menjadikan kami senantiasa ingat bahwa kami ada di sini untuk melaksanakan amanah dari mereka. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menjadikan kita semua orang-orang yang berhasil atau sukses dari Bapak, orang-orang selalu menghormati kami. Kemudian selalu perwakilan saudara perkenalkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di rumah fakultas pendidikan yang telah membimbing kami menjadi orang tua kami saat kami berada di perguruan tinggi ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan beserta jajaran di rumah fakultas pendidikan yang selama ini telah banyak membantu kami dalam setiap hal dan menjaga fasilitas kami untuk belajar dan telah menjadikan kami memiliki sebuah keluarga besar yang kami cintai dan nama kami bangga atasnya. Kepada seluruh teman-teman PPG, saya ucapkan selamat atas prestasi dan gelar yang telah diraih pada hari ini. Apapun peringkat kelulusan kita yakin bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan PPG yang dapat tersenyum, tetapi adalah orang-orang yang berada di sampingan kiri kita yang selama ini berjuang di belakang kita untuk membiayai, untuk mendukung kita telah sampai tersenyum bahagia. Karena pada akhirnya apa yang menjadi kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi kita, bagi keluarga kita. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu anak dari mereka. Senyuman mereka adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kita harapkan. Karena sebagian besar dari bangsa kita pada hari ini masih banyak yang menangis, masih banyak yang atas segala masalah yang mereka hadapi. Maka tugas kita selainnya adalah membuat bangsa ini tersenyum. Tersenyum atas karya dan kontribusi kita kepada mereka sehingga tercapai apa yang mereka harapkan dari kita sebagai putra putri terbaik bangsa. Saya juga merasa berterima kasih kepada UNJ dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan kepada Bapak Ibu dosen yang selama ini satu tahun, kurang lebih satu tahun menjadi orang tua kami, selama ini membimbing kami, mengarahkan kami sehingga pada sampai pada detik ini kita semua telah mencapai apa yang kita raih, yaitu mendapat sertifikat pendidik. Tetapi itu semua adalah bagian dari proses yang nantinya akan kita lalui, dan setelah ini kami mohon doa supaya Ibu untuk melanjutkan perjuangan kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang profesional di mana kita berada dan memiliki empat kompetensi yang selalu sudah kita jalani dengan baik, yaitu kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, pedagogik, dan profesional. Pertemuan di mana-mana kita adalah guru profesional, aktiflah di segala organisasi, terutama di organisasi profesional.
Mudah-mudahan salinan persaudaraan ini silaturahminya tetap terjaga sampai selama-lamanya. Terima kasih sekali lagi kepada UJ yang telah banyak membantu kami dalam proses pendidikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ibu bisa kita pasal video kero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga putra putri kami
dapat menyelesaikan pendidikan profesi gurunya di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dengan sukses dan lancar. Dan diharapkan dengan bekal gelar tersebut, putra putri kami dapat meraih masa depan dan cita-cita dengan lebih baik. Selanjutnya, kami doakan semoga jerih payah dari bapak dan ibu serta dari bapak dan ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Amin. Harapan dan nasihat untuk para peserta angkat sumpah jabatan profesi guru ini, anak-anakku janganlah cepat puas dan berbangga, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan hidup Anda, melainkan ini barulah awal dari langkah Anda untuk menapaki hidup yang sesungguhnya. Memang ini adalah akhir dari pendidikan profesi guru, namun ini adalah awal untuk kehidupan kalian. Anak-anakku, janganlah menganggap semuanya dengan mudah. Pendidikan yang Anda raih pada hari ini itu tidak cukup untuk membuat Anda menjadi sukses, sebab persaingan di luar sana sangat keras. Anak-anakku harus mempertanggungjawabkan gelar guru profesional yang Anda capai pada hari ini. Gelar guru profesional tersebut hanya merupakan salah satu bekal yang diperlukan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan komplek. Pendidikan tinggi sebagai salah satu dimensi pengembangan kapasitas, khususnya pengembangan sumber daya manusia, tidak saja diperlukan untuk kehidupan pribadi anak-anak untuk menjalani kehidupan selanjutnya, tetapi juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Orang tua kalian memilihkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini tidak semata-mata ingin agar kalian cepat selesai mendapat sertifikat pendidik dengan gelar guru profesional, namun lebih dari itu, semua kami ingin agar anak-anak kami menjadi manusia yang pintar dan cerdas. Nampaknya kerja keras, kepintaran, kecerdasan, dan kreatif serta inovatif yang sangat dibutuhkan di masa mendatang, yang tentunya harus didukung oleh akhlak yang baik sebagai umat yang beragama. Anak-anakku harus tetap menjaga sikap dan sifat dengan anakku memiliki kesemuanya itu. Kami sebagai orang tua yakin bahwa Anda dapat menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya memudahkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang akan mencari Anda. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, sekedar sambutan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademi Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan yang dengan keikhlasan dan kesabaran dapat menghadapi anak-anak kami. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku. Ketahuilah bahwa kamilah orang tua yang paling berbahagia, kami telah mengantarkan kalian sampai ke sejauh ini. Terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, para kami dalam sambutan sore ini banyak berkata yang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Seribu atas sambutannya. Demikianlah rangkaian acara angkat sumpah kedua Profesi Guru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampailah kita kepada penghujung acara. Saya Indra Guru Nani, SPD, mewakili panitia. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati.
dan kepada peserta akan sumpah kedua, kami akan bersiap-siap untuk naik atas panggung. Thank you.
salam-salam yang mereka. Flashnya nyala, tadi flashnya nyala. Thank you.
jagung. Thank you.
sini ke bawah. Oh iya. Terus makan. Thank you.
ini sih. Ya udah tungguin, masih di dalam. Tambahannya suruh makan dulu, mama sudah makan. Kamu nggak jadi nyuci mobil? Thank you.
Thank you.
Makan dulu, Mbak.